anak ajaib katanya ya. Dia pernah nanganin katanya seperti itu. Dia bilang gitu. Tapi maaf, Bapak melihat perutnya iya, dengan benar-benar besar. Tadinya saya tidak percaya waktu 3 bulan 4 bulan saya enggak percaya ya. Saya pikir ratu kenyang ini pas lahir 7 bulan itu ya. Angkatan gendutnya gitu. Besar? Heeh, gendut gitu. Tapi pas lagi ada ya kempes gitu. Jadi di bawah sama kakeknya karena sayang gitu ya, ini cucunya gitu kan. Nanti kalau di saatnya katanya dokter katanya kalau di saatnya lahir, dia lahir katanya gitu kan. Ini lagi di bawah katanya. Lagi di bawah sama dia katanya. Terus diimpin juga, istri saya diimpin sama bapak saya gitu, dibawa itu anak gitu. Diajak main gitu, cerita lagi diajak main gitu sama almarhum bapak saya gitu. Pak Enggi kan tadi foto bapak sudah ditunjukkan ke pemirsa, dibuka aja tuh maskernya. Lagian ini kan bapak mencari seseorang ya. Jadi semakin orang tahu bapak, orang akan bantu. Buka aja seluruhnya saya bantu. Terakhir dia ketemu Pak Dika, ya kan? Gimana tuh, Roy? Roy butuh lilin tadi, nulis. Sudah ada, mau. Mau lilin. Yuk. Nyerawangnya langsung ya, Roy. Seminggu ini katanya anaknya udah gak ada. Dibawa sama kakek. Tapi belum ada berita melahirkan? Belum. Saya mengakui kalau saya salah gitu ya. Mungkin saya nggak pernah KDRT ke dia. Saya marah paling iya. Karena melindungi dia dari orang-orang yang mau manfaatin dia gitu ya. Gitu. Boleh lampu diredupkan, Om? Sekalian. Kamu masih ada foto ini? Ada, Mas. Namanya siapa? Dewi Nurmayanti. Dewi Nurmayanti. Dewi Nurmayanti. Kamu bantu saya catat kertas ya. Apa yang ada di kepala Roy, kamu harus catatin. Dewi Nurmayanti. Saya melihat sebuah koper. Sebuah koper perjalanan yang akan dia lalui bersama dengan pria tersebut. Dia, aku lagi denger ini dalam percakapan di hotel. Itunya udah bawa belum? Udah bawa. Jadi ini adalah koper, jadi perjalanan. Ya. Saya mendekat lagi, Dewi Nurmayanti ya. Dewi Nurmayanti. Dan oh my God, saya mohon maaf sekali ya, saya ngomong apa adanya. Beliau sudah melakukan tetapi anaknya dibuang. Saya melihat lagi satu hal lagi. Aduh, gawat, Robby. Saya bilang, aduh. Dia bilang gini. Jadi anak saya yang masih ada sama dia itu kemana itu? Jadi sekarang kan sebenarnya Dewi kan lagi mengandung ya? Iya. Berapa bulan? 10 bulan jalan anak saya itu. Ini sebenarnya bukan kamu. Orangnya gimana? Tinggi atau sepantar saya? Seseorang yang berperut tambun tetapi tidak gendut. Kemudian pakai baju garis-garis, warna kulitnya coklat sekali. Kemudian pakai hair wax, minyak rambut disisir ke sini. Dan kemudian sininya ada sedikit agak botak gitu. Kemudian disisir ke atas gitu. Dan dia pakai celananya dimasukin, terus ada semacam kayak it's a t-shirt kayak gini tapi dimasukin. Itu kaos ya bahasanya. Kaos. Ada lehernya kerah atau? Ada lehernya kerah. Kayak tinggi orangnya tinggi enggak? Berjenis tulang besar dan tinggi. Tambun. Tinggi Bapak lebih dari itu ya? Lebih tinggi dari tidak setinggi Robby? Ini tetapi tinggi segini saja tulangnya besar. Kemudian saya ngelihat juga perempuan ini sudah sama pacarnya.
Dari terus, reaksi Bapak, kayaknya Bapak udah mencurigai seseorang ya? Lanjut, ya. Iya. Udah ada bayangan. Tampaknya kamu tahu ya ini orang siapa. Satu hal lagi nih, jangan sebutin dulu. Saya yang harus keluarkan iya, semuanya. Iya. Jangan ngomong dulu, Pak. Orang ini sudah mengenal lama sama kamu. Dan dia bilang gini, istri kamu itu suka curhat-curhat banyak hal tentang kamu sebenarnya dari dulu. Di tahun 2015, mereka sudah mengenal satu sama lain dan menceritakan bahwa suaminya kurang ini, kurang itu.